Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. Welcome back di channel Asukopro. Dan selamat datang kembali di game One Punch Man Strongest, teman-teman. Baiklah, di video kali ini kita main-main dulu di server induk, yang dimana ada ya return comebacknya. Kita untuk comeback ya, dari si Atomic Samurai, yang dimana langsung saja kita akan gas gacha ya Atomic Samurai. Nah kalau bisa nanti sih sekalian keep safe-nya coy. Di sini aku udah siap untuk Black Shuriken-nya, cuman kurang 4. Tapi nggak tahu ya, semoga aja sih bisa ya. Kurang 4 itu dari bingo dapat 4 coy. Cuman semoga aja sih ini udah kelar sebelum event keep safe-nya itu habis gitu loh. Nah, pada video kali ini kita gas dulu untuk karakternya dulu. Tapi ini itu aku gacha pertama kali untuk SSR Plus di server induk, karena memang sebelumnya itu belum pernah sekali ngegacha ya. Ini kan bisa lihat kosong cuy. Jadi aku rada takut untuk gachanya. Takut apa cuy? Takut ampas cuy, gak bisa nge-fuse dari karakternya. Nah ini kemarin nih goblok banget, anjir lah ya. Kemarin aku punya diamond sekitar 5000-an ya, kurang lebih 5000 4000-an. Ku gas ngebet cari Black Shuriken cuy. Padahal yang dimana aku udah tahu kalau besok itu udah bisa 170 gitu loh ya. Nah, ini buat sekilas untuk skill-skill dari Atomic Samurai. Mantap juga lah ya, dia berkipsek aja udah bagus ya, apalagi bisa diawakenin 2 ya. Oke, di sini kita lihat PT-nya dulu coy. Ini dia PT-nya. Di gacha ke-50 seperti biasa kita udah pasti dapet ya, pasti dapet karakter versi pertamanya, yaitu si Atomic Samurai dan batu awaken hero coy. Batu hero ya, batu stun hero. Nah, di gacha ke-120 dapet hero juga, mantap. Nah, jadi PR kita tuh cuman dapetin awaken hero doang satu ya. Kalau kita fix gacha di 180 kan udah dapet PT-nya kan, ini awaken stun atau Atomic Samurai, dapat batu stun hero nya 1, 2, 3. Nah kalau kita mau nge-fuse itu butuh 4 batu stun hero. Oke lah, kita langsung aja gacha coy. Dan untuk gacha di server saya di server induk ini kita tuh dikasih PT 80 coy. Selama kita gacha 1-80 itu nanti bakal keluar ya di antara awaken stun karakternya atau batu stun hero atau monsternya di gacha 1-80. Tapi kalau kedua batu itu keluar di bawah 50 itu berarti artinya hoki banget coy. Gitu ya. Nanti kalau kalian udah dapat batu karakter awakening sama stun hero-nya, nanti bakal direset lagi mulai dari nol lagi untuk gacha yang ada di 80 ini ya, yang di bawah tulisan ini coy. Nah, setiap kita gacha juga nanti bakal dapat yang namanya shard ya. Shard dari karakter ini, misalnya ini Atomic Samurai ya. Kalau kita gacha ya dapat shardnya si Atomic Samurai. Bodo amat lah, kelamaan coy. Kita langsung aja mungkin multi aja kali ya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. 257 BT coy. Siap, let's go. Nah, oke, iya cuy. Untuk animasinya di server induk ini kok beda sendiri ya. Di server saya, di server Taiwan itu udah beda ya, ngikutin di server Jepang. Cuman di server induk doang nih yang belum cuy. Gak tau kenapa ya. Entah apa yang cukup belum ku update cuy. Nah, ini dapat nih. Dapat 2 kali shard. Let's go, kita multi lagi. Mungkin ini sampai 70 kali multi, baru multi terakhir tuh kita single ya. 2. Ya dong, ini keluar batu awakening stun hero atau karakternya di bawah 80 itu udah oke banget coy. 280 lah, jangan 50 aja. Itu sudah hoki parah ya. Oke, 3 4 ini. Oh,
4. Oke, belum dapat karakter pertamanya ya. Belum dapat karakter pertamanya 4 5. Mas. Oke, dapat ungu terus, kampret. Oke. Busi drill. Oke, udah dapat sih di sini sih. 5 6. Ayo dong. Oke, masih ungu, coy. Masih ungu ya. 6. Ini ketujuh kan, udah 5 6. Oh ya, 7. Nah, ini harusnya keluar nih sih. Nah, harusnya keluar nih opening stone atau nah, oke, okay, batu hero ya, yang keluar batu hero. Siap. Siap, batu hero. Batu hero, coy. Kita coba lengkapi. Yayan. Sebentar. Di sini udah 8. Berarti kita single dulu 2 kali, coy. Single dulu 2 kali karena tadi dapatnya di bawah 80, coy. 1 biar multinya enak ya. Oke, mantap, sudah. Kita lanjut multi. Ini nih, aku ngepasin 10 ini yang angka di bawah ini loh. Biar enak aja sih. Langsung aja kita gas multi lagi, coy. Ayo dong, keluar. Versi pertamanya aja belum, coy. Aku belum punya, coy. Nah, ini dia. Ini bisa dipastikan 80% versi pertamanya. Kalau nggak versi pertamanya, berarti nanti di SSR keduanya udah pasti fix dapet, coy. Nah, kan Atomi kejam. Versi pertamanya udah dapet, coy. Di gacha ke berapa tadi ya? Sebentar. 50. Di gacha ke 80 ya dapet ya. Let's go, kita multi lagi ke 3 ya ini. 3 dari PT ke 80. Oke, si tusuk-tusuk. Oke, mantap juga. Let's go, gacha lagi, coy. Multi lagi dong. Oke, belum kuningnya lagi ya. Nanti jaraknya kuning dari kuning tuh mungkin 3 kali multi atau 3 sampai 5 kali multi ya. Dapat keluar kuning lagi, coy. Yang penting udah dapat karakter awalnya. Dan dari PT pun sebenarnya udah dapat sih. Let's go, lanjut dong. Kita belum dapat stunnya pun masih. Ini udah fix sih gacanya. Kalau gacha SSR pas pertama kali itu pasti dapatnya di 180 ya. Karena belum punya awakening hero monsternya gitu loh. Jadi rada susah, coy. Let's go, kita gacha lagi, coy. Belum keluar kuning lagi nih, kampret. Kita coba lihat dulu berapa nih. 60 ya. Oke, 60. Baiklah. Kita multi aja kali enggak ya? Oke, enggak ya. Kita multi sekali baru multi terakhir kita single, coy. Menghemat BT ya. Nah, kan keluar juga untuk awakening stone si Atomic Samurai, coy. Mantap jiwa. Usi drill lagi. Oke, siap. Berarti kita single sebanyak 7 kali. Siap. Biar enak multinya, cuy. Kalau nggak gitu multinya gimana ya? Kurang lah. 2. Mamonaku hongeki taisei ga totonoimasu ga 3, 4. Harusnya 4 sih ini sih. 5. Tank top taiga sanjou. Mamonaku hongeki taisei ga totonoimasu ga ikaga itashimasu. 7. 8. Woi. SR dong. SSR plusnya SSR-nya belum keluar lagi nih. Entar berapa nih, coy? Lah udah 11, kampret. Oke lah, multi lah, coy ya. Multi aja, bodo amat lah. nanti aja. Singlenya nanti aja. Oke. Dapat dong hero dong. Sebentar, coy. Udah berapa kita gacha, coy? Udah. Udah, coy. Sebentar. Kita coba lihat PT-nya dulu, coy.
Udah 150. Dan bisa ini kita dapat ya. 150 nanggung sih, kurang 30 lagi sebenarnya. Sayang bete ya, imat bete coy. Imat bete, kita coba klaim dulu. Harusnya sih udah bisa nge-fuse ya. Atomic Samurai. Hero sih. Nanti butuhnya hero soalnya. Oke, dan ini dia untuk PT-nya dapat SSR versi pertama Awakening Awakening Hero. Dan ada avatar Atomic SSR Plus, tapi cuma trial selama 7 hari, teman-teman. Nah, ini dia nih. Udah yang lain enggak berguna sih, cuy. Ini jadi total aku habis 100 berapa ya? Lupa aku, coy. Oke, kita coba fuse dulu di sini. Nih. Ini dia, coy. Nah, ini ya. Pas ya aku dapat punya 4 doang. Let's go lah ya. Karena ini enggak bakal bisa comeback, coy. Jadi kita enggak mungkin aku kan 2 gitu loh ya. Tapi worth it sih aku gacha dapatnya ini. Aku kira udah fix 180 ya, karena memang belum punya tabungan untuk hero tokennya gitu loh. Oke, kita langsung aja fuse, coy. Ini ya yang sangat satisfying sekali nih. Tiar cat. Cerot, mantap ya. Ini dia SSR plus pertama di server induk aing, coy. Mantap juga, let's go. Mana coy, kita cari coy. Nah, mana anjir. Nah, ini dia coy. Ntar kita coba naikkan bintangnya, bisa sampai bintang berapa. Mantap wih. Ada shortnya 50 anjir. Bintang 4 bisa kah ini? Bisa bintang 4 gak ini? Wah, gak bisa coy. Gak bisa bintang 4 coy. Ininya kurang nih. Bisa sini sih. Ntar bisa lah ini bintang 4 coy. Tapi gak bisa ding, ininya kurang banyak nih. Ininya kurang banyak. Tapi kayaknya aku ada tabungan deh. Oke lah ya, nanti kita coba naikin untuk Atomic SSR Plus ini, teman-teman. Mungkin segitu aja untuk gacha-gacha Atomic Samurai di comeback-nya server induk ini, teman-teman. Ya, nanti bakal aku mainin nih dulu biar naikin star-nya sama nge-build tipis-tipis lah. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video dan terima kasih.